Halo rekan Bestie Football. Berikut ini akan kami sampaikan hasil pertandingan babak 8 besar Piala Asia pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Timnas Yordania sukses kalahkan lawannya Timnas Tajikistan dengan skor tipis 1-0. Timnas Australia menyerah dari lawannya Timnas Korea Selatan dengan skor 1-2. Berikut ini akan kami sampaikan babak 8 besar sementara Piala Asia 2024. Timnas Korea Selatan melaju ke babak semifinal dan menunggu lawannya di laga antara Timnas Jepang melawan Timnas Iran. Timnas Yordania melaju ke babak semifinal dan menunggu lawannya di laga antara Timnas Qatar menghadapi Timnas Uzbekistan. Berikut ini akan kami sampaikan jadwal lengkap pertandingan babak 8 besar tepatnya pada hari Sabtu 3 Februari 2024. Di pertandingan pertama ada pertandingan big match antara Timnas Jepang melawan Timnas Iran pukul 18.30 WIB Live Division Plus dan Inews TV. Di laga selanjutnya ada pertandingan antara tuan rumah Timnas Qatar versus Timnas Uzbekistan pukul 22.30 WIB Live Division Plus dan RCTI. Berikut ini daftar top skor sementara Piala Asia per tanggal 3 Februari 2024. Peringkat pertama ada Ayman Hussein dari Irak dengan mengoleksi 6 gol. Di peringkat kedua ada Akram Afif dari Qatar dan Ayase Ueda dari Jepang dengan mengoleksi 4 gol. Peringkat ketiga ada Mahmud Al-Mardi dari Yordania, Lee Ka-in dari Korea Selatan sama-sama mengoleksi 3 gol. Berikut ini daftar top assist sementara Piala Asia per tanggal 3 Februari 2024. Di peringkat pertama ada Ali Jassim dari Irak dengan mengoleksi 3 assist. Peringkat kedua ada Yazan Al-Naimat dari Yordania, Akram Afif dari Qatar, Mus'ab Al-Batat dari Palestina, dan Sanam Ghoddos dari Iran sama-sama mengoleksi 2 assist. Itulah info hasil pertandingan dan jadwal pertandingan Piala Asia 2024 di Qatar. Untuk selalu update info jadwal pertandingan, hasil pertandingan, klasemen sementara, maupun top skor dan juga top assist, silakan ikuti channel Target Bola dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke pecinta bola, fanatik bola dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.